warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali lagi ke channel saya, Juwanda Putra. Oke, buat kalian yang baru gabung, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kamu bisa mengikuti terus info terbaru dari video-video dari saya. Oke, setelah minggu lalu kita mencoba mempelajari penggunaan aplikasi drone deploy berupa simulasi penerbangan drone yang bisa kalian gunakan sendiri dan bisa dipraktekkan sendiri di handphone kalian masing-masing. Hari ini kita akan mencoba mempraktekkan secara langsung dan secara real bagaimana penggunaan drone deploy itu jika digunakan secara langsung. Nah, ini justru akan menarik. Saya harap teman-teman di video yang kemarin bisa mempraktikkannya sendiri di HP Realme minimal sebelum teman-teman beli atau membeli drone, teman-teman bisa belajar terlebih dahulu kira-kira aplikasi apa saja sih yang akan teman-teman butuhkan ketika sudah membeli drone, dan salah satunya adalah aplikasi drone deploy. Nah, hari ini kita akan membahasnya dan menggunakannya. Nah, jangan kemana-mana, terus tontonin channel saya, Juwanda Putra. Oke. Nah, sekarang kita akan menerbangkan drone kita sesuai dengan misi dari drone deploy yang sudah kita setting tadi. Nah, ini kita akan coba menerbangkan rute penerbangan kita hari ini. Nah, kita akan coba menerbangkan drone kita sesuai dengan rencana penerbangan yang sudah kita setting kemarin. Jadi ini adalah rutenya yang sudah kemarin saya buat, dan ini coba kita setrikan lagi segini aja. Kita lihat berapa waktunya. Nah, waktunya cuma 4 menit, 4 menit 91 gambar. Kita buat ketinggian 70 saja. Nah, coba kita lihat. Ya, statusnya di sini drone sudah connected, artinya sudah terhubung. Nah, ini ada posisinya. Kita akan terbang dalam waktu 4 menit 59 detik dengan 91 gambar dan 1 baterai yang akan digunakan, dan ketinggian 70 meter atau 70 kaki. Nah, kita akan coba sip. Nah, ini akan tercentang semua. Sip, coba dilihat kamera, controller semua, jadi akan dicek terlebih dahulu oleh drone-nya dan sebelum terbang. Nah, sekarang drone dalam keadaan posisi terbang, bersiap untuk terbang, dan ini coba kita terbangkan. Dan kita akan start flight. Oke. Nah. Ini adalah posisi drone ya. Nah. Sudah disusuri oleh dia, oleh drone ya, dan ini adalah kondisi realnya. Jadi dia akan terbang memetakan lokasi sesuai dengan rencana dari misi penerbangannya. Nah, dan dia akan kembali. Nah,
Nah ini jadi drone kita sudah dalam posisi terbang. Jadi memang kita lihat dia sedang berproses memfoto beberapa lokasi. Nah itu drone-nya terbang. Nah ini sebenarnya adalah dan di sini adalah posisi dia. Jadi saat ini drone itu sedang bergerak sesuai dengan rute dari rencananya. Nah, dalam posisi seperti ini kita harus memang harus mengikuti aturannya. Jadi memang sesuai dengan rencana terbang dari drone ini kita harus ikutin. Dan ini adalah posisi dari drone itu sendiri. Nah, dia mencoba mengambil gambar dari masing-masing rute atau jalur yang sudah ditetapkan tadi. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, dia sudah bergerak sesuai dengan rencana jalur terbangnya. Dan di sini kita lihat dia sudah berada. Nah, nggak nampak deh. Nah, saat ini dia akan kembali ke posisi jalur di posisi start awal tadi. Nah, ini ada lokasinya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat. Inilah kondisinya. Nah, dia coba memetakan dengan cara foto. Dan ini beberapa lokasi. Nah, kita lihat kembali. Dia mengelilingi daerah-daerah yang belum disisir oleh drone ya. Nah, ini dia posisinya. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa melihat saat ini ya, drone sepertinya sudah siap melakukan misi dan drone akan kembali. Oke. Drone akan kembali sesuai dengan rutenya. Nah, kita bisa lihat. Jadi drone akan kembali ke posisi awal. Jadi di mana kita menerbangkan awal, dia akan kembali. Nah, demikianlah hari ini pembahasan kita mengenai penggunaan aplikasi drone deploy dan proses praktek penggunaannya. Dan saya harap teman-teman bisa mempraktikannya dan bisa belajar menggunakannya. Dan saya rasa tidak rumit, teman-teman bisa, saya yakin bisa. Dan kuncinya teman-teman punya kemauan dan keseriusan. Oke, demikian pembahasan hari ini mengenai penggunaan drone deploy, sebuah aplikasi software yang bermaksud untuk mengeset misi atau plan map rencana rute penerbangan dari drone kita. Nah, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat dan berguna, teman-teman jangan ragu untuk like, share, dan komen-komen apa-apa di video selanjutnya teman-teman ingin coba, nanti kita akan bahas. Oke. Demikian video dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.